Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Hamba Kecil. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja kita unboxing lagi ya. Kita beli lagi. Kali ini kita akan unboxing. Ini tulisannya, nama produknya Gintal Gagang Pisau Cukur Lipat Barber Razor Shaving Knife Alat Cukur. Ini kalau orang awam bilang alat kerok isi ulang, alat kerok isi ulang. Langsung saja guys, langsung kita buka tanpa panjang lebar. Semoga ini bagus ya produknya ya. Ini cari yang harga murah aja ini, tapi yang bagus menurut saya. Langsung saja kita unboxing. Ini beli di mana ini? Dari Surabaya. Dari Surabaya, bro ya. Banyaknya bebeknya. Dulu biar terlihat gini aja ya, nggak ada kemasannya ya, cuman bubble wrap sudah, habis itu razornya ya. Langsung kita review singkat ya. Ini bahannya bagus ya menurut saya, ini tebel, berat. Nah, seperti ini. Ini tebel ini. Benar-benar ini besi atau aluminium loh. 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 Tebel sekali, kuat. Cara bukanya piye ya? Nah. Belakang tarik, yang depan seperti ini. Kita ulang biar biar tambah pinter saya. Ini ya, kita tarik belakang, baru ini ada lubang dua ini kan, ya kan? Kita tarik ke atas, kita congkel, baru kita geser. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Ini bahan besi, ini enak ini. Oke, langsung saja kita pasang mata pisaunya ya, mata pisau atau siletnya ya guys ya. Gimana caranya? Seperti ini. Ini saya beli baru juga. Karena ini sistemnya dipotong ya, ini kalau ini kita buka aja biar tahu. Ini kan satu utuh ya. Nah, satu utuh, kebutuhannya si razor ini cuma separuh, jadi harus kita potong dulu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Seperti ini kita masukin lagi biar aman, bro. Baru kita lipat. Nah, kayak gitu. Ini udah potong jadi dua. Seperti itu ya, biar nggak kena ini, nggak kena jari ya. Kalau nggak kayak gitu, takutnya kena jari ya. Cara pasangnya seperti ini. Nah,
Ini adalah titiknya ya. Baru kita pasin di sini. Kita pasang sini. Nih, seperti ini. Kelihatan kan? Nih. Set. Nih. Baru ini naik. Lubangnya yang ini diklikin di sini. Lihat lah. Pasin geser, guys. Berarti pas nih lubang ini klik, baru ini di tetap yang belakang ini tetap. Nah seperti ini kelihatan ya, ini matanya ini seperti itu. Cara prakteknya gimana? Rontok bro. Ini ya enak, ini bagus. Harusnya memang ada modelnya itu, tapi kita pasang, kita lihat proses pasangnya tadi ya. Apa kita ulang lagi? Boleh, biar tambah menitnya ya. Keluarin, kalau udah tumpul keluarin, buka, tarik, tarik belakang, set, keluarin. Kalau sudah tumpul buang, ganti yang baru, kayak gitu ya. Pasang ini lagi yang baru, set, pasin sama lubangnya ini. Hati-hati ya, tajam bro, dan jangan diletakkan di dekat anak kecil yo. Ini tajam sih, lihat ini bahaya ya. Set. Nah seperti ini balik. Oke, ini udah bagus, genggaman pas, warnanya hitam metal, hitam black matte, hitam matte ya, bagus. Ada motif lubang-lubangnya. Harga ini kemarin cuman 20.000 ya. Ini yang tebel, ada juga yang cuman harga 7.000, tapi kelihatannya tipis kayak gembreng gitu. Kalau ini benar-benar tebel ini. Ada kalau berapa mili? 1 mili, lumayan, lumayan tebel ini. Lebih tebel dari penggaris ini ya, lebih tebel ini dari penggaris. Oke ya, itu aja ya, kita unboxing dan review singkat Jintal Gagang Pisau Cukur Lipat Barber Razor Shaving Knife, alat cukur ini razor atau penyukur kumis, penyukur sini buat detailing sini biar tambah manis, biar kelihatan apa itu lebih tegas potongannya ini, bersih kayak gitu ya. Oke gitu aja, semoga bermanfaat dan membantu untuk referensi yang mau beli razor ya, atau alat cukur kumis dan bulu-bulu kayak gitu ya. Terima kasih, semoga semuanya suka. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. See you.